A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 5 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijriah atau 17 Januari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 1115 Hijriah. Kita ditemani oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bersama dengan kitab beliau Al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid, yang nanti akan kita simak penjelasannya sama-sama insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah bab yang ke-6 di halaman 25. Dan ini merupakan pertemuan pertama, yaitu tentang tafsir tauhid dan syahadat La ilaha illallah. Jadi temanya adalah babun, bab tafsirut tauhid, tafsir tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah. Kemudian juga tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini temanya tafsir. Tafsir itu maksudnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tafsir itu maksudnya al-kashfu wal-idah, membongkar dan menjelaskan. Artinya dijelaskan secara detail, dijelaskan secara tuntas, atau ringkasnya adalah penjelasan. Makanya tafsir tauhid maksudnya adalah penjelasan tauhid. Kemudian tafsir syahadat la ilaha illallah maksudnya adalah penjelasan syahadat La ilaha illallah. Terkait definisi tauhid, itu sudah dibahas beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah tahu semua, definisi tauhid adalah ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah di dalam beribadah. Itu namanya definisi tauhid, mengesakan Allah di dalam beribadah. Ini yang menjadi pembahasan inti. Walaupun tauhid itu kita dengar ada tiga, ada tauhid rububiyah terkait perbuatan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Contoh aja, ngasih rejeki. Maka kita esakan yang ngasih rejeki ke kita itu cuman Allah doang. Selanjutnya mungkin karena dibantu oleh si fulan, si fulan. Bukan yang ngasih rezeki kita Allah sama si fulan gitu. Kalau gak ada dia, kagak bisa. Bukan, tapi tetap yang ngasih rezeki kita adalah Allah, barangkali dibantu sama si fulan. Artinya kita tidak mensejajarkan, tetap nomor satu adalah Allah. Cuman alhamdulillahnya setelah Allah juga dibantu sama si fulan gitu. Kemudian ada tauhid uluhiyah, terkait perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ibadah. Makanya nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid
ibadah. Nah, tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam beribadah. Kita beribadah diesakan hanya ditujukan kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Mengesakan Allah dalam asma wa sifat. Asma wa sifat itu apa begitu? Kalau ada yang senada kayaknya sama dengan makhluk, maka jangan disamain karena kita harus mengesakan Allah. Nanti kalau disamain repot. Repotnya ada dua. Bisa jadi yang pertama kita hapus akhirnya, enggak percaya sama asma wa sifat. Yang kedua, bisa jadi malah kita ingkari. Nanti asma wa sifat dihapus satu-satu-satu lama-lama habis. Atau asma wa sifat diingkari satu-satu-satu, salah juga kita. Maka dari itu tetap mengesakan Allah dalam asma wa sifat. Itu lebih selamat. Jangan disama-samain dengan makhluk, dan itu sudah dibahas detail di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, tauhid yang dimaksud dalam bab yang kita bahas ini lebih ke i'tiqad annallaha wahidun fi uluhiyatihi. Yaitu kita yakin bahwasanya Allah itu satu dalam ketuhanannya. Jadi ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah saja. Itu lebih ke arah situ pembahasan tauhid kita. Kemudian itu terkait tafsir tauhid. Jadi lebih ke arah tafsirnya bagaimana, yaitu meyakini yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Kemudian yang kedua, tafsir syahadat la ilaha illallah. Ini yang juga masuk dalam pembahasan ini. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wa hadzal babu muhim. Pembahasan ini itu sangat-sangat penting. Kenapa? Li'annahu lamma sabaqal kalamu ala tauhid. Karena ketika kemarin-kemarin kita bahas tentang tauhid. Wa fadlihi. Kemudian kita bahas tentang fadilah tauhid. Wa da'wati ilaihi. Kemudian kita bahas tentang berdakwah kepada tauhid dan syahadat la ilaha illallah, tema yang kemarin. Ka'anna nafsul an isra'abat ila bayani ma huwa hadza tauhid. Seakan-akan sekarang jiwa ini bertanya-tanya. Kalau begitu tafsir tauhid apa begitu? Maka akan dibahas sekarang. Yang mana kemarin-kemarin didahului dengan kewajiban tauhid, fadilah tauhid, berdakwah kepada tauhid, kewajiban apa namanya tauhid dan syahadat la ilaha illallah begitu. Kemudian fadilah tauhid dan syahadat la ilaha illallah, kemudian berdakwah kepada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, sekarang tafsirnya apa begitu? Maka jawabannya dalam pembahasan ini. Di sini kita perhatikan ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah di halaman 25. Yang pertama, lihat dalil pertama surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, mereka, alladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka ibadahi. Mereka ibadah kemana? Ya kalau zaman jahiliyah ke Lata, Uzza, Manat, kan begitu. Nah, mereka yang diibadahi itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka aja ya betagun ngarep ila rabbihim kepada Allah al-wasilah. Ngarep wasilah. Wasilah itu artinya apa? Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa aja sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah? Contoh taklim. Kita kalau taklim bakal makin dekat kepada Allah. Ini wasilah. Ini kita cari. Nanti akan dibahas insyaallah kajian tafsir hari Sabtu subuh, kecuali pengam pertama. Allah memerintahkan orang-orang beriman itu harus nyari wasilah. Gimana caranya biar mereka dekat, tambah dekat, makin dekat, dekat dan lebih dekat kepada Allah. Wasilah itu banyak. Taklim wasilah. Kita sholat lima waktu wasilah. Kita sedekah wasilah. Itu Allah perintahkan kita nyari wasilah. Nah, di sini ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kepada Lata, Uzza, Manat. Zaman jahiliyah kan begitu.
Lata uzamanat, mereka informasinya kan orang-orang soleh di masa hidupnya. Nah, Allah mengatakan ulaika, mereka-mereka itu, lata uzamanat, alladzina yad'una, yang mereka ibadahi. Orang-orang pada datang, pada beribadah sama mereka-mereka itu. Nah, mereka aja ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka aja itu ngarep sama Allah wasilah. Ngapain sih itu datang ke mereka? Begitu maksudnya. Mereka pada nyari wasilah, ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Artinya mereka aja balap-balapan pengen dekat kepada Allah. Ngapain sih itu datangnya ke mereka? Harusnya langsung aja kepada Allah, seperti itu. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka juga ngarep rahmatnya Allah. Ngapain sih itu ngarep rahmat sama mereka, sementara mereka ngarep rahmatnya Allah, gitu. Wa yakhafuna adzabah, mereka orang juga takut sama siksanya Allah. Ngapain sih itu datang ke mereka takut siksanya Allah, kan kagak nyambung. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu harus ditakuti. Berarti apa? Berarti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang datang ke mereka, ke orang-orang yang dianggap soleh. Allah ngasih tahu, mereka yang kamu datengin tuh, mereka juga ngarep wasilah sama Allah. Mereka juga balap-balapan pengen deket kepada Allah. Ngapain sih itu datangnya ke mereka, begitu? Mereka juga butuh Allah. Ngapain kalian datangnya ke mereka? Itu. Maka ini tentunya kebodohan seperti ini. Dan yang dimaksud di sini adalah yang bisa ngomong ya, kayak lata uzamanat kan mereka orang-orang soleh begitu. Tapi kan ada orang yang datang-datang ke pohon yang dianggap keramat, batu yang dianggap keramat. Sementara kan pohon kan dia nggak ngarep wasilah sama Allah, batu juga nggak ngarep wasilah. Berarti yang dimaksud di sini, ngapain datang ke Nabi Isa misalnya? Nabi Isa kan ngarep wasilah kepada Allah. Nabi Isa pengen deket juga kepada Allah. Nabi Isa ngarep rahmatnya Allah, takut juga sama siksanya Allah. Atau mungkin datang ke malaikat misalnya, atau datang ke para wali, datang ke orang-orang soleh. Nah, mereka-mereka itu pada ngarep wasilah sama Allah. Kenapa kalian ngarepnya sama mereka? Mereka-mereka itu pada pengen deket kepada Allah. Kenapa kalian deketin mereka? Harusnya langsung kepada Allah. Ngapain Allah diduain begitu? Ini tafsir tauhid. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan ada cuplikan ayat yad'un ulaikal ladzina yad'un. Yad'un artinya berdoa. Nah, doa di sini adalah doa permohonan. Kayak orang manggil-manggil, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ngapain minta sama Ali? Ali itu ngarep wasilah juga sama Allah. Ali itu ngarep rahmat sama Allah. Ngapain kalian ngarepinnya ke Ali? Langsung ke Allah aja, begitu. Atau bisa jadi yang dimaksud doa di sini doa ibadah. Ada orang-orang yang mendatangi orang-orang yang dianggap soleh. Mereka beribadah di situ. Entah karena punya nazar, atau mungkin mereka ruku, mereka sujud, mereka sholat di situ, kan ada. Ini juga sama. Mereka yang kamu ibadahin itu, mereka juga pada beribadahnya kepada Allah. Ngapain kamu beribadahnya ke mereka? Ditegur lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesesuaian judul dengan ayat adalah bahwasanya yang namanya tauhid, kita lagi bahas apa? Tafsir tauhid. Nah, tafsir tauhid adalah apa? Al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Jangan beribadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Bahasa para ulama, la malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Ibadah kepada malaikat yang dimuliakan itu salah. Ibadah kepada nabi yang diutus itu salah. Bagaimana ibadah kepada yang lain? Levelnya di bawah itu. Cuma sekedar levelnya level-level wali atau orang yang dianggap soleh, tentunya lebih salah lagi.
Nah mereka harusnya kalau pengen ngamalin tafsir tauhid, harusnya jangan begitu perlakuannya, datang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma faktanya mereka seperti itu. Sementara yang mereka datengin butuh juga kepada Allah. Ngapain mereka datang sama orang-orang yang butuh juga kepada Allah? Harusnya langsung kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Jadi tafsir tauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian kita lihat dalil yang kedua. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi, berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, berkata kepada kaumnya. Ini kita lagi diajarin nyontoh Ibrahim dong gitu. Jadi sama bapak berani, sama masyarakat sekitar berani, jangan kagak enakan. Lihat contohnya Nabi Ibrahim. Ingat ketika Nabi Ibrahim berani ngomong sama bapaknya, berani ngomong sama kaumnya. Berarti kalau kita berani ngomong sama bapak, berani ngomong sama emak, berani ngomong sama saudara-saudara. Contoh Ibrahim gitu. Lihat Ibrahim ngomong apa. Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Innani, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri, mimma, dari ta'budun, apa yang kalian sembah. Jadi kita harus berani ngomong. Kayak contoh lagi rame ucapan selamat Natal misalkannya. Sebagian kaum muslimin kagak enakan karena orang tuanya kafir, kemarin lebaran minal aidin wal faidin ke kita, sekarang gantian yuk gitu. Kagak enakan. Atau sama saudara, apa sama sohibnya, apa sama bosnya. Contoh dong Ibrahim, berani ngomong sama bapaknya, berani ngomong sama kaumnya, kenapa kita kagak begitu kan? Innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Harusnya dicontoh Ibrahim. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, berarti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena dia akan ngasih hidayah. Ah, di sini terkait tafsir tauhid. Perhatikan tafsir tauhid. Kita lihat ungkapan Nabi Ibrahim ada berapa? Ada dua. Yang pertama, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ungkapan yang kedua, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Berarti yang pertama menafikan berlepas diri dari yang kalian sembah. Yang kedua menetapkan kecuali yang menciptakan aku. Ini tafsir tauhid. Tauhidnya apa? Tauhidnya adalah syahadat la ilaha illallah. Kita lihat sekarang syahadat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Ternyata la ilaha illallah ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Maknanya sama, beda lafaz doang. Iya kan? Pembahasan kita tafsir syahadat la ilaha illallah. Nah syahadat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ditafsirkan dengan innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Kemudian la ilaha udah hanya apa? Illallah, kecuali Allah. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim apa? Illalladzi fatarani. Itu maksudnya. Berarti tafsir syahadat la ilaha illallah adalah kayak apa kata Nabi Ibrahim. Yaitu kalau terjemahannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalau bahasanya Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Itulah tafsir syahadat la ilaha illallah. Berarti kejawab tafsir tauhid di ayat yang pertama,
jangan sampai berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua, tafsir la syahadat la ilaha illallah di ayat yang kedua. Jelas insyaallah. Nah, ada informasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wa kadza yujad fi ba'dil buldan al-islamiyah. Begitu juga ada kita temukan di sebagian wilayah-wilayah Islam, daerah-daerah yang banyak orang Islamnya begitulah. Man yusolli wa yuzaki wa yasumu wa yahujju, ada orang-orang yang dia sholat, dia zakat, dia sedekah, dia puasa, dia haji. Wa ma'adhalika yazhabuna ilal kubur, tapi bersamaan dengan itu mereka ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Yasjuduna laha wa yarka'un, mereka sholat di sono. Berarti kalau nanti ada yang nanya mereka ke kuburan, ziarah kubur, itu kagak diomongin ya, kagak disalahin. Karena ziarah kubur disyariatkan. Kadang-kadang orang yang dengernya sekilas, pahamnya tanggung, nanti dia bilang kita nyeset-nyesetin orang yang ziarah kubur. Sementara bukan itu yang kita maksud. Yang dimaksud adalah orangnya sholat, zakat, sedekah, rajin puasa, bahkan mungkin hajinya udah beberapa kali, umroh tiap tahun. Tapi bersama dengan itu masih pergi ke kuburan dia. Ngapain? Sholat di sono. Ini masuk ayat yang pertama. Ula'ikal ladhina yad'un, ayat yang pertama. Lihat di halaman 25 itu. Mereka yang kalian ibadahi, mereka yang kalian sholat di sono begitu. Itu ke kuburan sholat di sono. Itu yang lagi dibahas. Tapi kalau ke kuburan ziarah kubur, kagak dibahas karena memang ziarah kubur disyariatkan. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, fahum kuffar ghairu muwahhidin. Itu orang yang datang ke kuburan, sholat di sono, ibadah di sono, ini namanya orang-orang yang ingkar, bukan orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang mengesakan Allah. Karena kalau mengesakan Allah, dia kagak bakal sholat di sono. Sekarang ngapain dia sholat di sono? Mesti keyakinannya ada dua, ke langit iya, ke kuburan juga iya. Kalau memang ke kuburan kagak, ngapain kagak sholat di kuburan dekat rumah? Sholat di kuburannya kuburan pilihan, berarti ada keyakinan ke kuburan iya, ada keyakinan ke langit juga iya. Sementara kalau tauhid itu kan esa, ini bukan esa, dua bahasa Sangsekertanya apa? Dwi. Berarti dwi, bukan apa namanya, bukan esa gitu kan? Sementara tauhid itu adalah esa. Begitu. Wala yuqbal minhum ayy amal, dan amalan mereka enggak bakal diterima apa aja. Karena apa? Karena mereka sudah menduakan Allah. Cuman ini kan kebanyakan daerah-daerah yang banyak Islamnya nih. Cuman mereka kagak tahu, mereka kagak ngerti. Taunya mereka ibadah, taunya mereka abdol. Apa sebabnya? Ya mungkin mereka enggak belajar. Gitu. Wa hadza min akhtari ma yakun ala syu'ubil islamiyah. Dan masalah yang tadi, kejadian tadi itu, ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin melakukan ibadah, tapi masih datang ke kuburan sholat di sono, ini bahaya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Li'annal kufur bima siwallah indahum laisa bisyai. Karena ketika mereka ingkar dengan melakukan sesuatu, jadi nyembah Allah iya, kemudian sama orang yang di kuburan juga iya, ini kagak ada apa-apanya. Artinya kagak manfaat, kagak ada faedahnya. Wahada jahlun minhum, dan ini disebabkan karena kebodohan mereka. Karena mereka mungkin kagak belajar, mereka jauh dari majelis ilmu, malas taklim, malas baca kitab para ulama, jadilah begitu. Taunya mereka udah paling abdol aja yang mereka lakuin. Kemarin saya ditelepon oleh salah seorang, dia diajak nemenin temennya untuk safar keluar kota. Ternyata safar keluar kota datang ke kuburan yang katanya nih kuburan ini, kuburan itu, kuburannya di situ, hati dia teriak. Kenapa? Karena dia ngerti.
Kalau dia kagak ngerti, bakal manggut-manggut aja dia. Ambil wudu, bakal ambil wudu. Sholat di kuburan, bakal sholat di kuburan dia. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu sebab yang pertama, karena kejahilan mereka. Sebab yang kedua, watafri'tu min ulama'ihim. Dan ini karena ulama-ulama mereka juga lengah. Nah, sehingga ya taunya begitu ulama-ulamanya. Makanya kan kadang-kadang perkara-perkara begitu ada ustadznya juga begitu kan. Ini karena keteladaran mereka juga begitu. Namanya ustadz manusia biasa, kadang-kadang hilap juga. Tapi kalau hilapnya di masalah kesyirikan, ini resikonya gede. Li'annal 'ami la ya'khudhu illa min 'alimihi. Karena orang yang awam dia enggak bakal niru kecuali dari ustadznya. Makanya ini kelalaian ustadznya juga sampai kejadian ini perbuatan begitu. Lakinna ba'dun nas wal iyadu billah, akan tetapi sebagian orang ya na'udzubillah alim daulah la alim millah, dia alim alimnya tapi alimnya alim apa, alimnya alim yang menyesuaikan gitulah, bukan alimnya alim agama begitu. Asal ada duitnya, asal ada fulus, mulus deh ya kan. Yang penting ada fulus, udah ntar gue yang ngatur acara, gampang, doa-doa gue yang bikin, tenang aja. Berapa satu orang dapatnya? Ada alim-alim yang kayak begitu. Iya kan? Udah lo berani berapa? Ntar gue yang ngatur semua deh. Berapa rombongannya berapa? Adepin kayak semua. Ada orang alim-alim ustaz-ustaz yang model begitu ini. Di antara sebab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan illalladzi fatarani. Kecuali yang telah menciptakan aku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah, kecuali Allah. Tapi bahasanya Nabi Ibrahim illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada dua faedah ternyata. Faedah yang pertama, al-isyaratu ila illatin ifradullah bil ibadah. Jadi di sini ada isyarat. Kenapa kita harus mengesakan Allah dalam ibadah? Li'annahu kama annahu munfaridun bil khalqi fayajibu an yufarridu bil ibadah, an yufarrida bil ibadah. Sebagaimana Allah itu menciptakan sendiri, Allah nyiptain sendiri kan. Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Allah nyiptain, siapa yang bantuin? Kagak ada, sendiri. Begitu juga ibadah, Allah juga harus sendiri. Jangan ibadah ngapain sholat di kuburan yang tadi dibilangin. Mesti ada sesuatu ke langit, ada sesuatu ke kuburan. Kalau kagak ada sesuatu ke kuburan, harusnya cari aja kuburan terdekat. Harusnya gitu kan, itu aja salah gitu kan. Cuma berarti ada sesuatu ke kuburan, itu yang bikin jadi salah. Telah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti isyarat yang pertama, kecuali yang telah menciptakan aku. Di sini ada isyarat, kalau Allah menciptakan sendiri, berarti kalau Allah diibadahin juga sendiri aja, jangan ibadah ke Allah juga sama ibadah yang di kuburan juga salah. Kemudian yang kedua, al isyaratu ila butlani ibadatil asnam. Di sini ada isyarat bahwasannya beribadah kepada berhala-berhala itu salah, batil. Kenapa? Li'annaha lam tuftirukum hatta ta'buduha. Karena dia kagak nyiptain kalian, terus kalian ibadah sama dia begitu. Kagak, yang nyiptain kalian adalah Allah. Fafiha ta'lil li tauhid al-jami' bainan nafyu wal itsbat. Maka di sini ada, di balik itu ada keterangan, ternyata tauhid itu kesimpulannya dua. Kita menafikan tuhan-tuhan selain Allah, dan kita menetapkan yang Tuhan benar itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi minal balagati tamah fi ta'bir Ibrahim alaihissalam. Ini kesimpulan keren dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yustafadu minal ayah anna tauhid la yahsulu bi ibadatillah ma'a ghairihi. Berdasarkan ayat ini, tauhid itu kagak tercapai kalau ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Harusnya beribadah kepada Allah saja, sementara mereka beribadah kepada Allah dan kepada
selain Allah. Balla budda min ikhlasihi lillah. Maka harus ibadah itu murni hanya untuk Allah saja. Wa an-nasu fi hadzal maqam salah satu aqsam, dan ternyata orang-orang itu ada tiga karakter mereka. Yang pertama, qismun ya'budullah wahda. Ada orang-orang yang nyembahnya cuma Allah doang. Yang kedua, wa qismun ya'budu ghairahu faqat. Ada orang-orang yang nyembahnya selain Allah doang. Nyembahnya Allah doang ada, nyembah selain Allah doang ada. Dan yang ketiga, wa qismun ya'budullah wa ghairahu. Ada orang yang nyembah Allah iya, juga sekalian nyembah selain Allah. Wal awwal faqat huwal muwahhid. Yang pertama doang yang dikatakan orang yang bertauhid, yaitu yang beribadah hanya kepada Allah saja. Itu ayat yang kedua. Mudah-mudahan jelas ayat yang kedua. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Diperhatikan lagi di akhir halaman 25. Allah berfirman, ini surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu, mereka menjadikan, ahbarohum. Ahbar itu yang belajar bahasa Arab ada hibar. Hibar itu artinya tinta. Saking banyak tintanya, maksudnya saking banyak ilmunya. Dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut bahar. Bahar itu laut, lautan ilmu. Makanya ahbarohum artinya orang-orang yang punya ilmu banyak, begitu. Nah, berarti kan orang-orang alim. Ittakhadhu ahbarohum, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Mereka punya orang-orang alim. Orang-orang alim itu dijadiin sama mereka. Kemudian waruhbanahum. Ruhban artinya ubat, orang yang rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah. Kita ingat ya hadis tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Yang pertama, dia datang ke orang yang rajin ibadah. Kedua, dia datang ke orang yang berilmu. Nah, kalau di sini ahbarohum orang yang berilmu, ruhbanahum orang yang rajin ibadah. Nah, dua-duanya sama mereka dijadikan arbaban, dijadikan tandingan-tandingan min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga dengan Al Masih ibn Maryam, dijadiin juga sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah begitu. Mereka enggak diperintah apa namanya menjadikan orang-orang alim, orang-orang pintar, atau menjadikan orang-orang yang rajin ibadah, atau menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan-tandingan selain Allah, enggak diperintah begitu. Illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yushrikun, terhadap hal yang telah mereka persekutukan. Di sini lihat, mereka menjadikan orang alim sama orang ahli ibadah. Orang alim ini identiknya lebih ke orang-orang Yahudi. Orang ahli ibadah identiknya lebih ke orang-orang Nasrani. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasolihin, itu wa hasuna ulaika rafiqa. Yang telah diberi nikmat siapa? Para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang benar agamanya, orang-orang yang mati syahid dan seterusnya. Nah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa yang dimurkai? Orang-orang yang berilmu, orang-orang Yahudi. Berilmu tapi kagak dipakai, Allah murka.
Walad dolin, bukan juga jalannya orang-orang yang disesatkan. Siapa yang sesat? Orang Nasrani. Kagak berilmu tapi ibadahnya getol. Sesat jadinya. Makanya dalam agama kita perlu yang namanya ilmu dan amal. Ilmu dan ibadah. Makanya ibadahnya gak cukup. Kita harus belajar juga. Udah benar belum ibadah yang kita lakuin gitu. Maka di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan senior-seniornya, orang Yahudi seniornya berarti orang alim, kalau orang Nasrani seniornya orang rajin ibadah. Itu dijadiin sebagai Tuhan sama mereka. Ya, dijadiin sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ada riwayat ya, salah seorang sahabat dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita gak pernah orang Yahudi itu kagak pernah bilang ulama mereka sebagai Tuhan, gak pernah. Orang Nasrani juga sama, yang rajin-rajin ibadah itu kagak dibilang-bilang Tuhan sama mereka. Rasulullah bilang, bukankah kalau mereka ngomong apa aja kalian dengerin? Iya. Nah itu sama aja kalian beribadah kepada Allah, sama aja kalian beribadah kepada mereka. Karena kalau Allah ngomong apa aja kan kalian dengerin, Nabi ngomong apa aja kan kalian dengerin, itu kan ibadah. Nah kalian, ulama kalian, orang-orang yang rajin ibadah, mereka ngomong apa aja didengerin, walaupun itu benar atau salah. Lagi benar lagi lurus didengerin, kayak mereka dengerin apa kata Allah apa kata Nabi. Lagi salah juga didengerin, kayak mereka dengerin apa kata Allah, apa kata Nabi. Begitu. Itu ibadah kalian sama mereka. Begitu. Disalahin juga. Ya, kemudian juga Nabi Isa. Mereka mengatakan innahu salisu salasa. Nabi Isa itu diantara Tuhan yang tiga. Sementara mereka enggak diperintah untuk itu. Illa liya'budu. Mereka hanya diperintah untuk beribadah ilaha wahida, kepada Tuhan yang satu, kan dalam ayat bunyinya begitu. Mereka disuruh beribadah hanya kepada Allah saja. Allah yang telah menciptakan orang-orang alim itu, Allah yang telah menciptakan orang-orang yang rajin ibadah itu, Allah yang telah menciptakan Nabi Isa itu. La ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu, Maha Suci Allah dari apa yang telah mereka lakukan, ya, dari apa yang telah mereka sekutukan. Hadis ini sebagai kesimpulan, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, wajhu kauni hadhil ayat tafsiran litauhidi wa syahadati alla ilaha illallah, yang jadi patokan ayat ini sebagai tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah, yang jadi patokan adalah annallaha ankara alaihim ittikhas al-ahbar waruhban arbaban min dunillah, bahwasanya Allah mengingkari mereka, Allah nyalahin mereka ketika mereka menjadikan orang-orang alimnya sama orang-orang rajin ibadahnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Sama Allah disalahin. Akan tetapi beliau mengatakan wahadil ayat sayati fiha tarjamah kamilah fi kalamil muallif rahimahullah. Akan tetapi ayat ini sebagai kalimat penyempurna, sebagai tafsir apa yang disebutkan oleh penulis terkait judul ini. Fahaulai ja'alul ahbab syuraka fit ta'ah. Maka mereka-mereka itu menjadikan ulama-ulamanya itu sebagai sekutu dalam ketaatan. Kayak tadi kita bilang, mereka nurutin itu ulama, nurutin itu orang rajin ibadah kayak mereka nurut sama Allah. Kullama amaru bisyai'in ata'uhum, setiap mereka ngomong apa aja diikutin. Sawa'un wafaqa amrullah amla, baik itu pas dengan apa kata Allah atau tidak. Tapi di sini mereka nurutinya bukan karena Allah. Sama aja mereka menduakan Allah. Idzan fa tafsiru tauhid aidan bila ilaha illallah yastalzimu an takuna ta'atuka lillah wahdah. Maka dari itu tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah, kita taat itu cuman karena Allah, jangan karena ulama itu, jangan karena orang rajin ibadah itu. Walihada ala ragam min ta'kidi Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'ati
wulatil umur, maka dari itu terkait taat ulil amri, terkait taat ulil amri, Nabi tekenin, Nabi bilang dalam hadis Bukhari Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya taat itu selama dia ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf, tidak perlu ditaati. Dan ma'ruf di sini ma'ruf menurut syariat, bukan ma'ruf menurut adat. Ini ayat yang ketiga. Mudah-mudahan jelas. Setelah azan kita lanjut di ayat yang keempat. Tafadhal muazzin. Bismillah, kita lanjutkan di ayat yang keempat di halaman 26. Dalil pertama paling atas kita lihat, ini surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, wa minan nas, di antara orang-orang, berarti kagak semuanya, hanya sebagian. Artinya ada orang-orang, man yattakhizu min dunillah, mereka menjadikan selain Allah andadan, sebagai tandingan-tandingan. Ada orang-orang yang begitu, mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Jadi kalau di sini kan andadan, ini jamak. Mufradnya adalah nid, niddun, niddan, artinya tandingan. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang ngomong, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan engkau, Nabi langsung mengingkari. Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan, niddan tandingan. Bahasa Nabi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku dengan Allah sebagai tandingan? Sama Nabi ditegur, jangan ngomong gitu, kehendak Allah dan kehendakmu. Langsung sama Nabi dibenerin. Nabi kagak cuma nyalahin, tapi juga ngebenerin. Jadi kita jangan nyalain orang doang, tapi kasih solusi begitu. Nabi mengatakan, bal masya Allah wahdah. Yang benar bilang aja masya Allah doang begitu. Jangan bilang masya Allah wasyita, nggak usah. Ini kan saya bisa kayak begini karena Allah dan kamu gitu. Nggak boleh. Saya bisa begini semuanya karena Allah. Udah selesai.
Ya, jangan disandingkan. Makanya itu yang saya bilang, Nabi dibilang ini kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi kagak mau, Nabi nolak, disamain. Kita lihat ada poster, tulisannya di kanan Allah, di kiri Nabi Muhammad. Kira-kira kalau Nabi Muhammad hidup, mau apa kagak Nabi Muhammad tuh ditaruh? Nabi bakal nolak, jangan samain saya sama Allah nih. Gitu. Cuman banyak orang yang kagak ngerti. Taunya Allah itu Tuhan we di kanan, Nabi di kiri. Di sini kita bukan nyalahin terus nanti kita rame-rame bongkar, bukan. Kita lagi ngasih keterangan. Yang nerima dia bakal ngerubah. Dan dalam ingkar mungkar ada tiga. Kalau bisa ingkarin kemungkaran dengan tangan. Makanya kalau kita punya di rumah ada tulisan begitu, kan kita bisa ingkarin dengan tangan. Kita copot, robek, buang, atau dibakar, kan gitu. Tapi kalau kagak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Ada di masjid, ada di musola, ada di rumah. Cobalah kita ngomong, atau di rumah teman kita. Kan kita bisa ngomong tuh sama dia karena kita dekat sama dia gitu kan, dekat sama pengurus, dekat sama yang punya rumah, yang punya rumah sahib kita. Kita ngomong ini yang aneh tahu nih. Nabi pernah waktu itu ada yang ngomong, Masya Allah wasyita kagak mau. Ini kayaknya Nabi kalau lihat tulisan ini kagak bakal mau nih. Mendingan dihilangin aja. Kalau kita bisa ngomong sama dia. Tapi kalau kita kagak bisa ngomong, terakhir ingkar mungkar dengan hati. Sedikit kita apa namanya, kita menyayangkan. Kenapa kok ada ginian gitu? Taunya kita kan salah gitu. Mau ngomong sama yang punya rumah enggak enak, mau ngomong sama pengurus enggak enak, gimana? Udah dengan hati mengingkari udah gimana lagi begitu kan? Itu selemah-lemahnya iman. Ada orang datang, "Wah, ini keren ini. Emang situ ngajinya di mana?" Ini karena kejahilannya. Kalau dia berilmu enggak bakal komentarnya begitu. Iya kan? Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan. Ada di antara orang-orang yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang itu mencintai mereka, mencintai tandingan-tandingannya kayak mereka mencintai Allah. Di sini ada dua versi, ada dua apa namanya tafsir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan waqtalafal mufassirun fi qawlihi kahubbillah. Ulama tafsir beda pendapat terkait firman Allah, mereka cinta kayak cinta kepada Allah. Yang pertama, faqila yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatun limahabbatillah. Mereka menjadikan cinta sama berhala itu sama kayak mereka cinta kepada Allah. Waqila yajuzu hadhil waqila yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidatan ka mahabbatil mu'minin lillah. Kemudian dikatakan juga mereka senang sama berhala-berhala itu kayak orang-orang beriman senang kepada Allah. Jadi ada dua. Ya, yang pertama, mereka senang sama berhala itu kayak mereka senang kepada Allah. Yang kedua, mereka senang sama berhala kayak orang-orang beriman senang kepada Allah, cinta kepada Allah. Akan tapi di sini beliau mengatakan wasiyaqu hadhil ayah yu'ayyidul qawlal awal. Yang lebih pas yang pertama. Mereka cinta sama tandingan itu kayak mereka cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang beriman cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka cintanya lebih besar kepada tandingan-tandingan selain Allah itu. Maka dari itu lanjutannya ala ra'yil awal yakunu ma'naha. Kalau ngikutin keterangan yang pertama, artinya mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu kayak mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah min haula lillah. Maka orang-orang yang beriman cinta kepada Allah itu lebih besar ketimbang mereka-mereka cinta kepada tandingan-tandingannya.
Li'anna mahabbatal mu'minin khalisah. Karena cintanya orang beriman kepada Allah itu murni. Wa mahabbatu ha'ula fiha syirkun bainallah wa baina asnamihim. Sementara mereka cinta kepada Lata Uzamanat, sekalian mereka cinta kepada Allah, berarti cintanya terbagi. Kan mereka pas dibilangin jangan nyembah Lata Uzamanat, mereka jawabnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Siapa bilang kami beribadah kepada Lata Uzamanat? Kami gak beribadah kepada mereka kecuali cuma pengen lebih mantep doang kepada Allah. Ini sebagai jawaban buat orang-orang yang kalau dibilangin jangan berdoa sama orang yang di kuburan, orang-orang yang dianggap soleh apa. Mereka bilangnya, siapa bilang kita berdoa sama mereka? Kita cuma pengen lebih mantep doang. Jadi kalau kita pengen bikin KTP kan RT RW dulu, maka kita pengen ketemu sama Allah ya ke orang-orang soleh dulu lah gitu. Sama aja ini sebagai jawaban buat mereka salah-salah juga gitu kan. Kemudian wa ala ra'isani ma'naha, kemudian kalau ngikutin keterangan yang kedua, artinya mereka cinta kepada tandingan-tandingannya kayak orang-orang beriman cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula li asnamihim. Orang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada mereka cinta sama yang mereka sembah itu, tandingan-tandingannya. Li anna mahabbatal mu'minin sabidatun fis sarra wad dharra ala burhanin sahih. Karena orang beriman itu cinta sama Allah, itu mau ada orang kagak ada orang cintanya jadi sama Allah. Dan pakai dalil lagi, itu orang beriman. Bi khilafil musyrikin, beda sama mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Fa inna mahabbatahum li asnamihim tatadaal idza masahum dharra. Mereka itu demen sama tandingan-tandingan selain Allah yang mereka sembah itu, pas mereka susah doang, mereka datang. Kalau mereka senang, kagak sono mereka. Fama baluka bi rajul yuhibbu ghairallah aksar min mahabbatillah. Lalu bagaimana nasibnya orang yang dia mencintai selain Allah tapi dia kagak cinta sama Allah? Wama baluka bi rajul yuhibbu ghairallah wala yuhibbullah. Lalu bagaimana nasibnya orang yang dia cinta kepada selain Allah, Allah juga enggak cinta sama dia? Fahadha akbah wa azam, itu lebih parah lagi. Kalau yang tadi kan cinta sama orang soleh iya, Lata Uzamanat gitu, cinta sama Allah juga iya. Lalu bagaimana nasibnya orang yang cintanya kepada selain Allah doang? Ini lebih parah lagi. Wahada maujud fi kasirin minal muntasibina lil Islam al-yaum. Ini banyak orang-orang yang ngaku Islam. Fa innahum yuhibbuna awliya'ahum aksar mimma yuhibbuna Allah. Mereka lebih cinta kepada wali-wali mereka ketimbang sama Allah. Walihada law qila lahu, makanya kalau kita bilang sama dia ihlif billah halfan shodiqan aw kaziban, kamu harus bersumpah atas nama Allah. Terserah sumpahnya mau benar mau bohong, yang penting atas nama Allah. Apa namanya kalau sumpah atas nama Allah mau benar mau bohong jadi. Ammal wali fala yahlif bihi illa shodiqan. Tapi kalau kamu sumpah sama wali kita, jangan sampai bohong terkualat. Sama Allah enggak apa-apa, demi atas nama Allah mau bohong kayak mau benar kayak udah bodo amat. Tapi kalau sumpah sama wali kita, jangan sampai bohong terkualat. Lihat, ngakunya Islam tapi lebih menangin walinya daripada Allah. Kenapa? Karena kejahilannya. Kagak belajar, jauh dari kita para ulama. Ngaji, taklim, pengajian ogah kan begitu, males. Sehingga ini titik terang ketika kita belajar semuanya kejawab begitu. Tapi karena waktu berbatas, dilanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena masih banyak. Ini di halaman yang sini saya baru baca dua paragraf. Masih ada paragraf yang bawahnya gitu. Jadi insyaallah diikuti pertemuan yang akan datang. Ya, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan dan insyaallah bermanfaat. Nanti kekurangan disempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Kita ketemu lagi pekan ke-1 bulan depan insyaallah. Ini pekan ketiga. Jadi kajian kita rutin Ahad, ba'da maghrib, pekan 1 dan pekan 3. Bisa dicatat di handphone. Nanti bisa diikuti lagi insyaallah, disempurnakan. Karena belum tuntas terkait tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini.
yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup pertanyaan pertemuan yang akan datang insyaallah kalau ada waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.